Halo teman-teman YouTube, apa kabar? Balik lagi di channel gue Edo Borne. Kemarin setelah gue sakit selama hampir 20 hari yang gue posting mengenai gue kena COVID, gue belum balik lagi ke workshop karena pikiran gue cukup buntu, teman-teman. Aduh, capek ya, tapi nggak apa-apa. Nah, di video kali ini mau cari inspirasi sebenarnya. Kenapa cari inspirasi? Karena sekarang gue ketemu sama Dara Setio Hadi. Halo Dara. Halo Edo. Nah, Dara ini partner gue di acara Redesign. Promo dulu dong. Oh iya, benar-benar. Jadi kita punya acara baru mengenai apa ya, dekor produk DIY dari ya, barang bekas, dari barang bekas. Ah, jadi iya, bener banget. Bisa bikin sendiri di rumah di waktu-waktu lagi kayak begini, cocok banget nih ya untuk berkreasi. Betul sekali, apalagi masa pandemi kan orang-orang kadang-kadang nganggur mau ngapain. Nah, harus kreatif kan ya sekarang ini ya kan? Harus disalurkan. Acaranya di mana? Di Trans TV pastinya. Oke, okay. Untuk waktunya kapan? Nanti kita akan kasih tahu teman-teman melalui IG kita masing-masing. Yes, gitu. Pasti akan kita kasih tahu ya. Jadi gini Dara. Oh ya, buat teman-teman YouTube, gue kenalin dulu. Dara ini adalah seorang desain interior. Dia punya studio sendiri, art studio ya? Art studio. Art studio tuh kantor dari Dara ya? Iya, itu kantor interior architecture kita. Gue sendiri, okay. Gue founder dan creative directornya juga. Jadi itu bergerak di bidang interior design, architecture, terus kita bikin produk juga sebenarnya. Nah, berarti nyambung banget dong gue ketemu partner kayak dia nih. Apalagi buat biasa kalau video-video YouTube gua itu mengenai gua bikin sendiri DIY, hobi dan lain-lain. Yes. Kadang-kadang kita kan kepentok masalah mau bikin apa gitu loh. Benar. Nah, ketemu desain interior tuh kayaknya cocok banget gitu. Soalnya kalian kan punya ide-ide lebih cemerlang lah istilahnya gitu dong. Iya, kita harusnya bisa ngebantu memvisualisasikan apa yang jadi keinginan klien gitu. Jadi sebenarnya kita bukannya nyetir kliennya juga ya, okay. Tapi kita bantu kliennya ini supaya bisa lebih bisa memvisualisasikan lagi dan kita aplikasikan juga ke layout atau space yang mereka punya. Nah tuh, dengerin tuh. Iya kan, kebetulan gua lagi buntu belum kerja di workshop. Sekarang gue pengen tanya nih sama Dara nih ya. Jadi Dar, untuk tahun 2001 ini 2000, kan sekarang 2001 kan? Iya, 2021 maksudnya. Habis sakit sampai lupa ya. Itu dia tuh, pusing. Perlu pencerahan lagi. Nah benar banget, gue perlu pencerahan banget. Di tahun 2021 kan biasanya desainer-desainer tuh punya tema-tema sendiri dong. Pasti, ya. Pasti, tiap tahun tuh pasti ada tren-tren dan ada style tren terbaru. Bener, dan tren itu hampir diikuti seluruh dunia lah ya. Betul. Kayak contohnya tahun 2000 berapa tuh ya, 2018 apa itu Skandinavian gitu. Skandinavian, benar. Okay. Itu awal-awal boomingnya Skandinavian ya. Oke. Okay. Jadi biasanya sih mungkin di Europe, biasanya kan yang ada Milan Design Week itu dari Europe. Nah, mulai tuh sekarang mulai banyak masuk ke Asia. Terus juga di Jakarta pun juga udah banyak banget sih kalau dilihat-lihat ya, tempat-tempat keren yang terinspirasi dari berbagai belahan dunia gitu. Gitu ya. Oke, okay. Untuk tahun 2001 sendiri itu trennya apa sih, Dar? Oke, okay. Kalau sekarang ini yang gue lihat ya trennya itu sekarang style yang hybrid. Jadi hybrid itu bukan cuman mobil, bukan cuma teknologi, tapi desain dan interior pun itu juga desainnya hybrid. Jadi kayak perpaduan antara beberapa style. Oke, okay. Hybrid kalau teman-teman yang kurang jelas mengenai desain atau style hybrid, kira-kira tuh gambarannya tuh kayak gini nih. Jadi lebih ke apa ya, milenial-milenial gitu nggak sih? Apa sih? Ya, jadi kayak warna-warnanya kan lebih ke bener, apa tuh? Percampuran silver. Sih ya, percampuran antara beberapa style. Contohnya satu, pernah dengar nggak sih desain Japandi? Desain Japandi. Nah, itu seru banget tuh. Jadi itu adalah perpaduan desain Japanese Scandinavian. Japanese Scandinavian. Okay. Jadi kan gaya-gaya minimalis itu di Jepang itu banyak dipakai gaya-gaya minimalis, tapi juga
gaya Scandinavian pun juga memakai gaya-gaya minimalis. Nah sekarang orang mulai memadukan dua gaya minimalis itu ya. Gitu. Okay. Jadi Jepang yang zen, peaceful, digabungin dengan gaya-gaya Scandinavian yang lebih fun, lebih modern, okay. Terus juga bentuknya tuh lebih playful lah. Lebih gitu. playful. Playful. Oke. Okay. Nah teman-teman, jadi Dara ini juga punya project nih. Dia lagi selain syuting, dia punya projekan cuy. Projekannya gede banget. Lagi ngerjain apa sih nih Dara nih? Untuk sekarang ini kita lagi pegang beberapa project, mulai dari commercial, residential, F&B. Tapi yang sekarang kita lagi handle yang cukup besar itu ada project hotel. Project hotel di salah satu di pusat Jakarta lah ya. Terus kita pegang, kita sempat pegang All Season Hotel. Ini boleh sebut boleh, brand boleh, ya? Boleh dong. Oke, promosi sedikit ya. Siapa tahu ntar di endorse, ya kan? Boleh. Bebas kalau di sini bebas. Ya, kita membuka fakta se-ininya ya. Dikuak semua di sini, oke. Jadi kemarin sempat pegang All Season Hotel. Terus kita pegang St. Regis Hotel juga. Terus juga F&B itu kalau itu yang chain hotel ya, maksudnya brand yang memang ada di seluruh dunia gitu. Terus kita pegang F&B juga, ada di Bandung, ada di mana lagi ya? Sebutin aja. Oh ada pizza cafe mungkin pizza tahu cafe, pizza cafe okay. Itu kita rebranding yang di Mahakam. Oke. Okay. Jadi itu kalau mungkin teman-teman tahu itu lumayan legendaris banget. Nah kita rebranding, kita bikin sesuatu yang fresh, kita kasih desain yang style yang lebih modern tanpa menghilangkan identitas dari restorannya tersebut. Oke. Okay. Gitu. Bisa dapat proyek sebanyak itu. Backgroundnya apa sih ini teman-teman pengen tahu nih, gue pengen tahu dan teman-teman juga pasti pengen tahu backgroundnya apa sih nih? Backgroundnya kita tukang aja kok, maksudnya sekolahnya gitu. Sekolahnya ya, yeah. Walaupun sehari-hari ya memang kita on site juga ya, sama kan? Tukang ya? Sama-sama tukang yoi, juga, nukang kita selalu tiap hari. Cuman background gue dulu sekolah di LaSalle College of the Arts di Singapura. Itu gue belajar interior design, tapi ada arsitekturnya juga. Jadi intinya kita belajar gimana mengolah space dengan function dan juga konsep yang berbeda. Oke. Gitu. Jadi nggak cuma ngolah space asal layoutnya kita bikin nyaman aja nggak, tapi harus ada harus ada filosofinya di balik. Harus ada filosofi di balik desain yang kita create. Oke. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngasih tahu desain kepada customernya masing-masing, tuh pesan dari Dara, nggak cuman dari modelnya aja ya, istilahnya gitu ya. Betul. Nggak cuman dari modelnya aja atau fungsinya aja, tapi kasih filosofinya. Jadi klien pun pasti akan terpuaskan kalau semuanya lebih itu lebih personal, touch-nya tuh lebih dapet tuh. Biasanya gitu sih, kalau ada filosofinya kayak ada ceritanya kan, ada story-nya. Mungkin orang pas lihat mungkin itu kayak artwork juga gitu. Kita pas lihat mungkin kita bingung, ini apa sih kok absurd banget, kok abstrak banget. Tapi begitu kita bilang, oh ini ceritanya mungkin tentang Indonesia, history di balik Indonesia itu terasering, terus mungkin kayak ada padi-padian, terus kita bikin sesuatu yang bentuknya tuh terasering gitu. Nah, di situ pas kita kemukakan idenya, orang langsung, oh iya ya, ini tuh Indonesia banget gitu. Okay, ini tuh culture-nya tuh kuat banget. Okay. Gitu. Canggih men, gila. Udah nggak main sama brand-brand lokal, brandnya internasional semua, klien-kliennya pas banget kan, pas gua ajak. Collab. Sharing buat teman-teman semua. Bener, buat teman-teman semua mengenai kerjaannya Dara. Udah berapa lama Dar? Gue tuh udah dari gue lulus tahun 2012, terus gue mendirikan art studio dari 2013 akhir lah. 2013. Akhir. Jadi kurang lebih hampir 9 tahun. Hampir 9 tahun. Gimana nggak proyeknya gede-gede banget cuy. Ya, aduh. Macam-macam lah. Macam-macam ya. Kita bikin residential juga. Even yang kayak renovasi
satu kamar, satu ruangan pengen dibikin conceptual dan personal, itu kita juga terima pegang. Juga kita ya, juga pegang terima juga, ya? Juga. Gokil, semuanya diambil. Aduh, keren banget deh. Itu dia gak teman-teman, mengenai sharing-sharing sama Dara Setio Hadi, seorang desain interior. Kayaknya membuat gue untuk terpacu lagi untuk bikin sesuatu dari inspirasi-inspirasi tahun ini. Apa tadi? Japandi Scandinavian. Disingkatnya apa tadi? Japandi Japanese Scandinavian. Waduh, menarik tuh. Gue mulai searching deh Google, cari-cari tahu mengenai model-model lagi. Dara, terima kasih ya Dara udah ngobrol bareng sama gue, nyiapin waktu. Betul, thank you banget. Semua apa yang diomongin mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat gue, dan siapa tahu bisa jadi inspirasi buat teman-teman YouTube yang nonton. Semoga bermanfaat. Betul. Sekali lagi terima kasih. Abis ini mau kemana lagi? Abis ini kembali ke set. Kita mau syuting. Oke. Jadi kita lagi di pertengahan syuting nih. Aduh, kayaknya kita mesti lanjut lagi. Nanti siapa tahu kita bisa ngobrol lagi. Oke? Pasti. Teman-teman YouTube, sampai di sini aja perjumpaan kita. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan pernah berhenti untuk berkreasi, karena kalian tidak sendirian. Dadah. Bye.